Pemirsa, Lumajang memang tak pernah gagal membuat Anda yang mencintai keindahan alam untuk menikmati pesona air terjun Trap Sewu. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter ini memiliki keindahan yang eksotis, dikelilingi tebing batu yang menjulang tinggi. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian, diiringi embun air tipis langsung menyapa saat tiba di air terjun Trap Sewu yang berada di Desa Bodang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Dikelilingi tebing batu dan rimbunnya pepohonan hijau, membuat air terjun yang memiliki ketinggian 50 meter ini terlihat indah dan mempesona. Untuk melihat keindahan air terjun Trap Sewu, pengunjung harus menuruni tebing dan menapaki 1000 anak tangga. Namun lelah selama perjalanan akan terbayar dengan indahnya panorama air terjun. Aliran air yang deras jatuh dari ketinggian menciptakan tirai air yang megah dan menyejukkan. Jika beruntung, pengunjung akan melihat keindahan pelangi yang melingkari air terjun. Tak hanya itu, bermain di aliran sungai dengan air yang sangat jernih juga bisa membuat pengunjung melepas penat. Pengunjung juga tidak akan kehabisan spot foto karena hampir di setiap sudut menyajikan keindahan alam yang mempesona. Berapa kali ke Trap Sewu? Baru pertama kali. Gimana? Bagus banget, estetik banget sih, batu-batunya juga bagus. Airnya jernih banget. Gimana tadi trek ke bawah? Lumayan susah sih, tapi bayangnya worth it lah, bagus. Air tepinya bagus, suasanya sejuk, airnya jernih, terus gesekan-gesekan tepinya juga bagus. Cukup untuk liburan. Cukup banget untuk liburan. Tadi gimana treknya ke bawah? Lumayan capek juga. Tapi terbayar ya? Ya, terbayar sama pemandangannya juga. Air terjun Trap Sewu berada di sisi barat Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 menit dari pusat kota. Untuk berkunjung ke air terjun Trap Sewu, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Bagaimana? Anda tertarik menghabiskan akhir pekan di air terjun Trap Sewu ini? Dari Lumajang, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.